Banjir bandang juga menerjang kawasan permukiman di Desa Joho, Kalidawir, Tulungagung, Jawa Timur. Meski banjir bandang hanya berlangsung singkat, namun air sempat masuk ke rumah warga dan merobohkan dua tembok pekarangan yang berada di dekat sungai. Banjir bandang disebabkan luapan sungai yang alirannya tersumbat oleh rimbunan bambu yang terbawa arus dan menyangkut di jembatan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan seluruh material yang menjadi penyebab banjir. Dari Lumajang, Tulungagung, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.